Halo sahabat Pediscare, ketemu lagi dengan saya Nadila. Kita ketemu lagi di channel Pediscare Malang, channel yang akan memberikan informasi seputar diabetes dan juga seputar luka. Nah, kali ini kita nggak bahas luka dulu ya. Kali ini kita mau bahas tentang banyak banget pertanyaan yang muncul di sosmed kita nih. Tadi YouTube, di Instagram tuh banyak banget yang nanya, Min, bisa nggak sih kapalan itu kita rawat sendiri di rumah? Min, gimana sih cara agar kita nggak kena kapalan? Atau mungkin, Min, gimana sih biar luka diabetes ini nggak makin parah? Nah, bukan Pediscare namanya kalau nggak kasih solusi buat teman-teman. Kira-kira apa sih cara biar kita bisa mencegah sendiri semua persoalan itu? Yang pertama, salah satunya juga nih, untuk penderita kapalan mungkin ya, untuk mencegah kapalan dan untuk mencegah luka diabetes biar nggak makin parah, salah satunya adalah dengan menggunakan alas kaki yang bahannya itu empuk, atau alas kakinya tuh yang empuk dan pastinya nyaman digunakan. Nah, Pediscare menghadirkan suatu produk unggulan kita nih. Nah, ini dia sandal unggulan kita yang udah kejual, aduh banyak banget ya, di seluruh Indonesia. Oke, kita review dikit yuk. Nah, kenapa sih ini bisa disebut sebagai produk unggulan? Karena yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, Pediscare punya sandal yang bantalannya empuk sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang mungkin, aduh aku mau biar nggak kapalan nih, aduh biar ini mamaku biar nggak makin parah nih lukanya. Nah, bisa banget dibelikan ini. Kita lihat dulu ya, ini bantalannya empuk banget. Dan juga yang terpenting, orang dengan luka diabetes biasanya kan pakai balutan nih. Nah, kita butuh sandal yang bisa adjust atau bisa menyesuaikan bentuk kaki. Jadi ini bisa banget disesuaikan sama bentuk kaki yang lagi diperban ya teman-teman, seperti ini. Nah, sandal diabetes ini bisa teman-teman beli di Pediscare, di kantor Pediscare. Ada banyak banget macamnya ya, ada banyak banget model, warnanya juga macam-macam. Bisa banget dibeli di Tokopedia ataupun di Shopee juga, ataupun bisa dibeli di admin kita bawah ini ya, akan dicantumin sama Mas Editor. Oh iya, kita juga lagi open reseller nih buat teman-teman yang mau nambah cuan. Nah, bisa dihubungi juga ya di nomor ini untuk join reseller Pediscare Malang. Oke, sekian dari review tentang sandal diabetes yang best seller banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan komen channel kita agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pediscare Malang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya. Apa sih kira-kira informasinya? Informasinya ini adalah seputar mengenai WMC. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih WMC itu apa? WMC merupakan suatu One Management Camp, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pediscare Malang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka. Nah, selain itu juga, teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya. Nah, selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di Pediscare Malang selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Wah, pasti seru sekali ya. Oke, teman-teman, ada yang masih bingung mungkin ya dari UMC itu seperti apa kegiatannya, akan ngapain aja kiranya. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya. Jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman.